Puncak Wiradar, seorang warga di Kelurahan Kago, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, jatuh ke dalam sumur yang berada di rumahnya. Peristiwa itu terjadi 25 Oktober 2023 pagi. Korban tercebur saat tanah yang dipijaknya amblas. Berdasarkan hasil asesmen, tim PMI Kabupaten Tegal menyebutkan, pagi itu korban yang bernama Suharto, 75 tahun, berjalan menuju rumah yang berada di samping. Dia pun berjalan dengan melewati kamar mandi yang berada di belakang. Saat korban berada di dekat sumur, tiba-tiba tanah yang dipijaknya amblas, sehingga korban jatuh ke dalam sumur tersebut. Kejadian warga jatuh ke dalam sumur pun kemudian dilaporkan ke petugas gabungan yang tiba di lokasi beberapa saat kemudian. Mereka kemudian berupaya keras mengevakuasi korban. Korban yang jatuh ke dalam sumur berhasil dievakuasi beberapa saat kemudian dengan mengalami sejumlah luka. Sebab saat korban terjatuh ke dalam sumur, kondisinya kering. Usai berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat agar bisa mendapatkan penanganan dari petugas medis. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.